Oke teman-teman, malam ini saya akan mereview sebuah mikrofon ya, mikrofon wireless. Jadi sesuai dengan channel saya intinya akan mereview apa yang bisa saya review. Jadi tidak harus berhubungan tentang vape, tidak harus device, RTA. Pagi review janda bisa kan? Bisa, sangat bisa. Janda saya review, tahu gejrot pun akan saya review. Terus PKPK di Bandung kan bisa saya, mungkin kedepannya saya akan review itu ya. Oh my god, wow. Jadi untuk saat ini saya mereview Sorus, dia ini suatu merek mikrofon USB, mikrofon wireless ya. Oke, langsung saja kita buka apa aja kelengkapannya dan nanti kita cobain. Oke, ini dia teman-teman, penampakan dari dekatnya mikrofon wireless-nya ya. Apa aja isinya? Ini ada softcase-nya. Wah, ini kuat nih bahannya. Termasuk kuat nih. Bagus kok. Ini dia. Jadi kita buka satu-satu nih. Nah, ini dia. 2,4 GHz. Wah, wow, ini ada dapat petunjuknya nih. Saya dapat petunjuknya. Silakan download di Play Store Open Camera. Jadi harus download Open Camera, aplikasi Open Camera ya. Nah, di sini ada catatan juga nih. HP series Redmi 8, Note 8, Note 8 Pro, Huawei dan iPhone semua versi tidak support. Jadi wireless ini tidak support di HP-HP yang tertera di sini. Nah, ini ada buku petunjuknya, tulisan-tulisan Cina ini ya, Cina apa Korea ini, nggak tahu saya. Oke, langsung aja kita lihat apa aja kelengkapannya. Ini kita singkirkan dulu. Ah, ini sudah ada busanya. Inilah mikrofonnya. Ini transmitternya. Kalau ini receivernya. Oh, ada lagi adaptor, kita dikasih adaptor nih. Terus splinter, ini kita dikasih splinter. Oke, ini splinternya. Ini USB-nya, micro USB. Oke. 1 2 3 4 ada 5. Nah, coba kita pertama di transmitter ya. Transmitternya di sini ada tombol min, tombol plus. Ini tombol min sama tombol plus, artinya untuk menaikkan volumenya, untuk menurunkan volume. Di sini ada micro USB, di sini ada volume on off-nya. Wah, ini kalau dihidupkan lampunya warna biru nih. Terus ini ada receiver-nya 2,4G. Tombolnya sama on off, sama USB-nya juga ada di sini samping. Langsung dihidupkan. Oke, wah, lampunya juga warna. Oke. Nah, ini ada splinternya nih. Di sini ada tanda headset dan tanda mikrofon. Jadi ini kayaknya dimasukkan di sini nih. Masukkan ke sini, cetek. Nah, ini langsung masukkan ke HP Anda, HP Android aja. Iya, mantap. Oke, langsung saja kita coba performanya mikrofon wireless ini, teman-teman. Sanggup berapa meter kira-kira jaraknya? Jarak tempuhnya ya, kalau di iklannya sih 30 meter, mungkin bisa lebih bisa kurang, kita nggak tahu, kita cobain. A few moments later. Oke teman-teman, di sini saya sudah pasang transmitternya, sudah saya pasang di sini, tombol volumenya saya gedein. Oke, jarak saya dengan kamera itu sekitar 1,5 meter. Nih 1,5 meter. Saya coba akan ke ujung, itu di rumah paling ujung itu perkiraan sekitar 50 meter. Jadi kita coba sebatas mana kemampuan mikrofon wireless ini bekerja. Oke, ini saya coba dari jarak kamera saya ke sini, ini sekitar kurang lebih 10 meter, 8 sampai 10 meter. Apakah masih kedengar? Saya coba lagi di sini. Di situ tadi 10 meter, di sini sekitar 15 meter. Dari kamera saya 15 meter jaraknya.
Coba kita maju lagi. Kita maju lagi sampai kira-kira di sini sekitar 20 meter, 20-25 meter deh ini jaraknya. Apakah masih kedengaran dengan jelas atau putus-putus, kita nggak tahu. Oke. Nah, di sini sekitar 30 meter ya. 30 meteran nih. Wah. Sampai saya ke sini 30 40-an nih. Oke, kita coba ya sampai di sini aja dulu 40 meter. Perkiraan satu langkah 1 meter. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 4 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 sekitar 35 meter. Gimana? Oke, teman-teman. Tadi sudah saya coba mikrofon wireless ini dengan jarak sekitar 35 sampai 40 meter dan suaranya masih sangat terdengar jelas. Bagus untuk kita, untuk teman-teman yang biasanya suka ngeprank, ngevlog, YouTuber, cocok alat ini, saya bilang sangat rekomend. Sangat cocok dibeli. Oke. Harganya juga nggak terlalu mahal, saya bilang kisaran 300 sampai 400 ribuan. Tapi suara yang dihasilkan benar-benar ya adalah sedikit-sedikit noise-nya ada, cuman masih begitu jelas dengan jarak 35 meter tadi. Mungkin sampai 50 deh. Sampai 50 meter masih terdengar jelas. Oke, mungkin itu aja sekilas review saya tentang mikrofon wireless ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Subscribe, benar saya ngomong subscribe ya. Kali ini saya benar ngomong subscribe. Dan jangan lupa untuk berikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Sekian dulu perjumpaan kita malam kali ini. Saya akan review mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa kembali.